cinta. Power supply 2 trafo dengan menggunakan 2 buah jenis dioda yang berbeda. Apakah power supply ini berhasil atau tidak? Sama-sama kita akan saksikan. Power supply ini menggunakan 2 buah trafo yang sama persis, sama 10 ampere. Cara pemasangan dioda kurang lebih seperti ini. Dan sebelumnya kita akan lihat dulu power supply sebelumnya yang sudah kita yang sudah saya buat dengan menggunakan kit driver. Saya menggunakan kit driver Super ECL Pro. Dan menggunakan power supply yang sudah dibuat sebelumnya. Karena kita akan tes apakah power supply sebelumnya bisa berfungsi atau tidak. Langsung saja kita live ya dari YouTube. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah pengetesan power supply ini kita akan lanjutkan untuk membuat power supply menggunakan 2 buah trafo. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan cara pemasangan diodanya. Caranya seperti ini. Arahnya sama. Perhatikan dioda tanda putih, arahnya sama. Kita akan fungsikan 2 buah dioda ini untuk menyuplai tegangan negatif atau tegangan min elko. Ujung dioda kita gabungkan. Dan bagian plus sambungkan di tegangan 24 PAC. Dan selanjutnya trafo kedua menggunakan dioda Kiprok. Untuk dioda sebenarnya terserah kalian mau menggunakan dua-duanya dioda Kiprok atau
menggunakan dioda biasa, sama saja. Dan secara hitung-hitungan dan logika, kalian percaya atau tidak, power supply ini sebenarnya untuk ampere bisa bertambah menjadi 2 kali lipat, karena di paralel. Perhatikan cara penyambungan untuk tegangan negatif untuk positif dari dioda Kiprok, sambungkan di kaki plus dioda. Dan kita akan tes nanti apakah power supply ini bisa bekerja atau tidak. Silahkan perhatikan untuk elko, usahakan hati-hati jangan sampai terbalik, dan dioda pun sama. Perhatikan tanda putih dioda, arahnya sama. Trafo pertama menyuplai tegangan plus menggunakan dioda Kiprok, dan trafo kedua menyuplai tegangan negatif. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu memasang kabel CT. Kabel CT belum terpasang, kita gunakan kabel berwarna hitam. Kabel kita gabungkan saja, kedua trafo bagian CT digabung. Kemudian kita sambungkan di jalur CT elko. Kurang lebih seperti ini, silakan perhatikan baik-baik. Power supply ini akan saya langsung tes apakah bisa berfungsi atau tidak. Namun sebelumnya kita akan cek dulu tegangannya keluar atau tidak. Sebelum disambungkan ke kit driver, kita akan tes terlebih dahulu apakah tegangannya normal. Perhatikan baik-baik, kita ukur di jalur plus. Ada ya 34 volt DC. Kemudian kita akan lihat di jalur negatif. Oke, belum connect. Tekan sedikit dan keluar tegangan bagian negatif, keluar sama 34 volt DC. Kurang lebih seperti ini tampak dari atas. Dan kita akan langsung saja coba menggunakan kit driver yang sama. Kabel hitam berfungsi sebagai jalur CT. Kabel merah saya fungsikan untuk jalur tegangan plus. Dan kabel biru saya gunakan untuk tegangan negatif. Untuk yang sudah paham atau mengerti, sebenarnya power supply ini tidak ada bedanya ya, sama saja. Cara kerjanya sama. Langsung saja kita akan tes apakah bisa berfungsi. Selamat mendengarkan. Subscribe, subscribe. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih.